Halo saudaraku, nah inilah cara berkebun di air pasang saudaraku. Apa punya kayu yang ada di sungai dengan diambil semua. Yang dari manfaati orang itu dipakai semua sayang kesian. Mau kayunya pakai batang pisang kah? Diisi semua di dalam bedeng potnya. Yang dia tidak dipakai saudara. Ini bisa gesekan orang saudara. Begitu. Inilah cara berkebun dia nih, cara pasangnya. Pisang yang hanyut tetap buat bekas tumbang orang ambil juga dimanfaati semua. Lagi masih bisa dipakai dihantam semua. Alam lain mengaturnya nanti. Semoga dia subur ya saudara. Kayu jabuk kanyut. Lagi bikin bedeng begini saudara, atapnya hanyut, kalamannya pun salah-salah banyak kan mati bah. Pas aja yang hanyut-hanyut dilihat, diambil semua. Apa tahu dia bermanfaat jadi pupuk kah? Ini kalau acap saudara kalau pasang air, woi, bahkan tenggelam sasaran ini saudara. Iyo kan saudara mau manfaat limbah-limbah semua saudara. Digunakan bah, sayang. Pisang apa semua. Wah, kerja orang kampung. Tidak begini bagaimana lagi? Tapi alhamdulillah sudah terbiasa juga. Asik, sip. Biar cengkondok dulu cok timbun itu ditimbun di dalam bedengnya.
dimanfaati semua. Nah, masukkan saya semua. Kalau kita mau harap panah tuh, tanahnya atau gunungnya jauh-jauh. Nanti bawa kita tampak tanah gunung sedikit, tanah gambut-gambut. Kompos kah? Nah, ini batang pisang anyut nih. Dekat juga sini, Pak. Sayang dia dibiarkan. Nah, saudara-saudara, beginilah cara kebun dan kita mau pasang, biar pasang. Capek juga saudara, aduh kasihan. Macam babi. Thank you.
bisa santai buat saudaraku. Hai. Nah, ini tampak dalamnya saudara. Di sini dulu. Bahkan acapnya nih ya. Nah, ini bekas air nih saudara. Nah, ini bekas air nih, dari air. Belum penuh saudara. Nanti baru ditambah tanah kompos di atasnya untuk memancingnya. Nah, lihatlah ini saudara. Oke dulu saudara ya, aku kerja dulu lah.